Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel Untung Waluyo. Kali ini saya akan mentutorialkan cara mengedit keterangan jualan kita yang ada di marketplace ataupun deskripsi. Biasanya kalau kita terburu-buru, ada kesalahan saat kita memasang iklan di marketplace. Entah itu harga jual, entah itu deskripsi barang ataupun lainnya. Caranya sangat mudah ya. Kita harus pergi ke halaman Facebook dulu ya. Seperti ini halaman Facebook. Yang penting jangan Facebook Lite. Ini adalah Facebook yang reguler, yang standar. Sesudah itu kalian klik tanda tokonya seperti ini. Tanda toko itu yang ada gambar toko ya di bagian di bar, bagian atas itu. Nah, ini sudah masuk ke marketplace. Buat Anda yang sudah jualan di marketplace yang Anda ingin edit, kita harus pergi ke akun Anda dulu ya. Kita harus ke akun Anda dulu yang sudah ada akun jualannya ataupun sudah ada iklannya. Kita harus pergi ke halaman akunnya, klik di bagian sini. Nah, kita akan klik penawaran Anda di bagian jual ini ya. Ada penawaran Anda. Kalau Anda belum jualan pasti ya tidak ada penawaran, karena saya sudah berjualan di marketplace dan saya akan mengedit jualan saya yang ada di marketplace. Nanti saya akan edit ya. Kalian klik aja penawaran Anda seperti ini. Sesudah itu cari barang yang Anda akan edit. Misalkan saya akan edit seperti ini. Kalian klik 3 titik di bagian samping iklan Anda ya. Misalkan ini saya akan edit iklan dari power amplifier. Klik di bagian sini, lalu edit tawaran seperti ini. Kalian bisa atur ya harga yang tadinya misalkan 650, saya edit menjadi 550. Untuk deskripsi Anda juga bisa mengeditnya ya seperti ini ya, di bagian kolom sini misalkan harganya 550 seperti ini. Nah, sesudah itu kalian cek lagi, misalkan ada kesalahan penulisan alamat atau apa, atau deskripsi yang lain, kondisi misalkan kondisi baru atau bekas ataupun apapun yang Anda ingin edit. Misalkan untuk menambahkan foto bisa juga ya ditambahkan di sini. Sesudah itu kalau sudah selesai, sesudah dicek semuanya benar, baru kalian klik simpan seperti ini. Otomatis iklan Anda langsung meluncur ke halaman Facebook di bagian marketplace. Nah, harganya sudah dicoret ya, yang tadinya 650 menjadi 550. Biasanya kalau di pemberitahuan para pemirsa ya yang melihat iklan Anda, biasanya ada keterangan harga sudah diturunkan ataupun keterangan yang lain. Intinya harga sudah diturunkan dari harga yang sebelumnya. Tentunya ini akan mempermudah ya, daripada Anda harus menghapus iklan lalu membuat iklan lagi untuk berjualan di marketplace. Oke, semoga bermanfaat buat Anda ya yang ingin berjualan di marketplace. Silakan mencoba daripada menghapus iklan lalu membuat deskripsi baru, itu terlalu lama. Kalian bisa mengedit halaman marketplace Anda, halaman penawaran Anda dengan cara seperti ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.